attraction index. So kita ada contoh berada di zone 3, TAZ 3. So travel to TAZ 1, TAZ 2, TAZ 4 and 5. Okay, we have different travel times. Okay, some is quite a long period, some quite short period, and have different in terms of attraction numbers. Okay, the largest attraction in TAZ 1, and the lowest TAZ 4, and we have also the production from each direction. So the question asking, we're going to calculate the trip produced in TAZ 3. So we have to refer friction factors. Friction factors. We have some sort of table. Okay, within a certain travel times, given certain friction factors. Or the lowest friction time will affect large friction factors numbers, and we have greater travel time, then the friction factor will be less. Okay, we have to organize the friction factors according to our travel time. So different TAZ have different travel time. Yang ini yang reference yang umum, dia letak daripada travel time yang rendah kepada travel time yang tinggi, friction time yang tinggi kepada friction time yang rendah. Tapi dari segi kedudukan zone kita, friction time travel time dia berbeza-beza. Dia tak ikut dia punya ni lah. Jadi setiap zone ada travel time berbeza-beza. Jadi kita hanya masukkan semula. Travel time, masukkan dia punya friction time. Jadi inilah kita susun-susun-susun lah, rearrange the travel time related to friction factors. Okay, lepas tu kita akan masukkan attraction untuk setiap zone. So kita susun balik zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Okay, untuk mengira attractiveness, kita hanya gunakan friction factor kali dengan trip ataupun attraction punya numbers, trip for attraction. So kat sini kita akan dapatilah nilai-nilai ini. So daripada multiplying attractions dengan friction factors ni, kita akan dapati yang banyak generate attraction attractiveness adalah pada zone 2. Sebabkan kita ada friction factor yang berbeza, dan juga nilai attraction walaupun pada TZ1 agak tinggi, tapi kalau kita multiplying dengan friction factors, sebenarnya TZ2 lebih tinggi attraction dia, attractiveness. Ini rujukan bukannya soalan menjawab kepada attraction. Kalau ikut attraction, inilah the most attractive. Tapi ini nak tunjukkan dia punya penggunaan dari segi reference untuk attraction dan juga value untuk friction factors. So kita refer yang table sebelum ni tadi lah. Okay, next kita nak kira relative attractiveness index. So kita akan kira dari segi jumlah attractiveness yang kita dapat tadi dengan individual attractiveness pada setiap zone. So yang tadi kita kira pada setiap zone, and then kita pun bahagi dengan jumlah keseluruhan sum of attractiveness. So we obtain the ratio, for each zone. So the most higher ratio is refer to attraction in TAZ2. So kita dapati ini bukan zone yang kita nak tentukan. Ini cara kita mengira setiap tu. Jadi yang sebenarnya inilah yang jawapannya tanya kan,
most attractive. So pada zone yang kedua lah, TAZ zone 2. Okay, then kita kira trip production pula kan, untuk setiap zone. Ini pun sama juga, kita hanya ambil dia punya value untuk apa ni, P ni lah. P pada TAZ 3 sahaja. Sebab soalan kita ni, kita nak trip produce in TAZ 3. So kita ada 602 pada TAZ 3. So kita pun multiply lah semua. So kita akan dapat dia punya dia punya ni lah, trip produce ataupun distributed trip lah. So kita akan mendapat value ni kan, untuk setiap zone yang kita kira kan. Yang tadi kita kita dapat data untuk mengira data yang diberikan, given data for trip attraction 1080, 531, 47 dan 5. Nah, 862 je gambar yang asal. Ini kita hanya ada attraction pada TZ1 1080, TZ2 531, TZ4 47 dan TZ5 82. Dekat TZ3 ni kita ada 602, 602 production. Dan kita nak estimate berapakah production pada TZ1, 2, 4 dan 5. Jadi the final calculation we we calculated. So in TAZ1 we have 147, TAZ2 350, TAZ3 78, TAZ4 18 and 19, and TAZ5 is 8 trips. So this is the final for the solution. So get down to kira trip untuk zone 3 tadi lah. Okay, ini example yang seterusnya. So kita ada different pula, kita pakai distance function. Yang ni kita ada travels, minim dan distance function. So berada pada zone 2, zone 1 ke zone 2 dan zone 3 lah. So sebenarnya kaedah dia hampir sama, hampir sama. So kita nak kira trip. So kita akan masuk dah factor untuk productions dan juga attraction. So kita akan dapat trip lah. Then kita produce dia punya trip metric untuk setiap zone dan anggaran ni lah. Okay, example 3 ni kita pergi lebih detail sikit, sebab kita nak mendapatkan trip distribution yang lebih jitu dengan menggunakan kaedah iteration atau kaedah ulangan, ulangan sampai bacaan kita dah menumpu. So kita ada satu example zone production attractions. We have three zone, 1, 2, 3, and we have three production and attractions. Okay, kita ada zone 1, 2, 3. Dan kita ada travel time untuk setiap zone berbeza-beza okay. Dan friction factor. Okay, determine number of trip between each zone using gravity model to the above given data. Okay, biasa kita akan kira untuk setiap zone pada metric yang kita akan hasilkan. Okay, ini formula daripada gravity model. So kita akan kira dia punya trip multiply by dia punya friction factor lah. So yang kita lihat dalam ni adalah multiplying untuk trip dan friction factors untuk zone 1, zone 2, zone 3 Jadi kita akan dapat number sini dan kita akan repeat kita akan repeat untuk seterusnya lah untuk setiap zone ada trip dia kita akan dapat dia punya bacaan sebegini bila kita dapat bacaan sebegini pada hakikatnya kita akan dapat jumlah keseluruhan dia ni
adalah 379, 271 dan 161. Walaubagaimanapun, dari segi data yang kita ada, so dia punya bacaan dia 300, 270, 180. So dari segi summation, totals, trips, sama eh. Cuma jadi masalahnya kat sini. Yang kita tablekan kat sini, setiap individu ni, setiap zone metric ni, cell ni, ada value keseluruhan ni kan. Dia tak sama dengan data yang asal. Ini menjadi satu prosedur untuk kita ulang supaya kita menghasilkan satu taburan ataupun distribution agihan yang hampir stabil ataupun balance. So try to balance computed yang kita kira ni dengan given. So given yang ni eh. So yang kita compute tadi yang ni. So kita kena repeat lah. So untuk repeat ni kita akan gunakan nombor yang kita dapat yang baru dengan jumlah estimate yang baru. Jadi kita akan kira setiap table ni yang kita dapat P yang generated daripada data yang dalam ni sebagai dapat yang kalau yang sebelum ni kita gunakan okay, data-data sini data yang kita dapat ni so 140 kali ni sekian tapi yang terbaru ni kita dapat nilai yang berbeza nanti lah lepas kita dapatkan nilai yang berbeza ni untuk setiap table kita yang kita dapat tu kita akan dapat pecahan-pecahan agihan baru. Okay, ini untuk second iteration eh. Okay, bila kita semak, okay, kita dah dapat satu reference yang quite stable eh. Kita tengok sini 303, 268, 179 eh. So which is quite apa ni? Convergent eh. So ini kaedah yang lebih spesifik lah untuk kita dapat taburan trip distribution yang lebih balance eh, lebih balance. Maknanya kita mengambil kira repetition lah. Kaedah repetition menggunakan iteration method eh. Okay, selain pada itu kita ada juga satu kaedah lagi yang ini kalau tidak melibatkan data-data yang complicated sangat eh. Kita limitkan faktor ni menggunakan C faktor dengan dia punya pekali ni eh. Dia macam juga friction factor tapi yang ni menggunakan ni impedance factors eh. C ni. So kita ada contoh ni, using gravity model with impedance term of form C with alpha factors estimate from zone 1 to all zones. So kita ada production and attractions. Okay. So secara mudahnya kita akan masukkan nilai C ni di menggantikan friction factors lah. Sebenarnya sama aja cuma dia ambil menggunakan faktor ni saja itu yang sedikit berbeza eh. Yang tadi memang kita kira friction factor untuk setiap travel times tapi yang ni dia dah fix eh. Dia punya friction factor dah menggunakan 1.9 tu dah. So, kita refer kat sini travel time kita ada cuma dalam keadaan ni friction factor dia tu tak boleh tak ni ini dia hard kan ataupun dijadikan constant eh, dijadikan constant. Berbeza yang tadi eh, yang tadi kita ambil kira setiap travel time pada zone yang kita gunakan ada friction factor yang tertentu. Tapi yang ni dia fix kan. Jadi sama juga kita akan kira benda yang sama menggunakan asas formula daripada gravity model. Cuma yang kita ubahkan tukar friction factor kepada impedance ni. C ni lah, C dengan
constant daripada alpha ni. So kita dapat calculate lah berapakah trade production untuk setiap zone tadi eh. So kita akan dapat agihan ni lah 13,200 dia. Nilai 1.9 tu berubah-ubah ataupun dia ikut soalan ni kita berilah eh. Ikut soalan okey. Dia macam sensitivity factor lah. Dia tak tetap lah. Dia bergantung kepada berapa indeks dia nak pakai. So dalam kes ni kita beri direct lah eh. Kalau tak beri pun mungkin kita ada rujukan lah. Macam-macam keadaan kita boleh buat. Tapi untuk mudahkan kita fix satu value lah eh. Okey. Kalau katakanlah soalan tu tak diberi eh, tapi dia minta kita buat method ni, you masuklah beberapa factor yang nak masuk. Tapi pastikan bila you calculate tu dia punya value dia ni dia tak lari banyak lah. Dia tak, sebab dia kita cuba nak agih dalam keadaan yang lebih sesuai. Tapi janganlah berbeza daripada 20,000 you dapat nilai berganda-ganda, macam tak logik pula you punya factors untuk ni. Okay. So dia menggunakan value yang common dan logik lah. Jangan ketara sangat beza dia. Okay, saya ingat kita dah cover untuk distribution. So now we move to the third one eh, split model. So yang ni banyak calculation juga. Tapi yang ni lebih mudah daripada trade distribution dan juga trade generation lah. Ini lebih